Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya Semut Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Welly Next New Mini Hatch warna hijau metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Welly Next New Mini Hatch scale model, opening doors, pull back and go function untuk 3 tahun ke atas. Selanjutnya kita lihat bagian atas, tidak ada yang perlu saya bahas. Kita pindah ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada Welly dan berbagai merek pabrik mobil. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini ya guys ya. Kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah di sini hanya ada stiker SNI, Made in China, dan merek pabrik mobil lagi. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini, New Mini Hatch. Kita lihat bagian depannya dulu ya guys. Di sini ada tulisan Mini ya guys, seperti logo Bentley. Dan untuk lampu depan menggunakan mika kanan dan kiri. Untuk bagian grill, grillnya yang warna hitam terbuat dari bahan plastik. Sedangkan untuk bagian bawah yang warna hitam ini juga plastik, sedangkan yang warna hijau ini dari bahan besi. Kita lanjut bagian atas. Kaca bagian depan menggunakan mika, sedangkan kaca spion terbuat dari bahan besi. Kita lanjut, kalau kita lihat di bagian atas atap ini ada bendera Inggris ya guys ya. Selanjutnya kalau kita lihat di bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Untuk di atas pintu bagian depan tidak ada mika, pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Dan setir ada di sebelah kiri, tempat duduk dan setir bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini ada logo kayak seperti di depan. Lampu rem yang warna merah ini menggunakan mika. Di sini ada tulisan Copper S. Sedangkan untuk bagian knalpot bagian bawah ada dua nih, yang warna hitam terbuat dari bahan plastik. Kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah seperti ini. Sini ada tulisan Welly, nomor 43696, Made in China, New Mini Hatch, scale 1:38, license by BMW. Untuk bagian bawah ini yang warna hitam terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Mini Cooper, New Mini Cooper ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.